dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim. Upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa pasukan siap mengikuti upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Awas keserang. Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pimpinan upacara. Para pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor bendera yang putih pada hari Kamis tanggal 17 Agustus siap dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada merah putih, hormat, gerak. Indonesia, tanah air, tanahku, bayangan, di sana aku berdiri, jadi maju.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para peserta upacara, kita mengheningkan cipta. Anil cipta, mulai. Pembacaan naskah proklamasi oleh pembina upacara. Bye. Proklamasi. Kami. Bangsa Indonesia. Menyatakan. Dengan ini. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai. Pemindahan kekuasaan. Dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan. Keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya perkehidupan kebangsaan kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang cerah ini kita bisa mengikuti kegiatan kenaikan bendera. Dan oleh karena itu kita sebagai perwakilan panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat lingkungan Gelereng ini. Terus untuk selanjutnya kita mau ngomongin langsung kegiatan aja. Jadi setelah upacara ini, ibu-ibu dimohon untuk mengikuti karnaval. Rutenya itu dari lingkungan Gelereng 3 langsung ke Gelereng 2, muter ke Lingkar dan masuk ke lingkungan Serang Ilir, muter Bandar Bilawang dan ke tempat ini. Dan untuk yang belum mengumpulkan kupon door prize, itu harap menghubungi panitia. Ada bagiannya masing-masing yang untuk mengumpulin kupon door prize. Dan setelah karnaval, nanti panitia akan ada penilaian. Penilaiannya adalah satu untuk perorangan. Kostum terunik untuk perorangan itu diambil 1-2. Dan kedua untuk kendaraan. Kendaraannya itu seperti sepeda goes, sepeda listrik, dan sepeda motor itu dirias. Itu ibarat diambil 1-2 juga. Nah gitu aja.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan untuk didengar, juga untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh dan bersujud mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau jugalah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pasukan upacara kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.